hari ini kita akan bermain bowling. Pertama, yang anak-anaknya itu butuhkan adalah bola. Anak-anaknya itu bisa menggunakan bola kain seperti ini ya. Lalu yang pasti harus ada pin bowling seperti ini. Kalau tidak ada, anak-anaknya itu boleh menggunakan botol minuman bekas. Kalau di rumah tidak ada botol minuman bekas, anak-anaknya itu bisa menggunakan mainan yang bisa berdiri tegak seperti ini. Kita membutuhkan 10 botol minuman atau 10 pin atau 10 mainan. Anak-anak itu bisa pilih saja. Kalau misalnya tidak ada pin, boleh menggunakan botol. Kalau tidak ada botol juga, boleh menggunakan mainan. Pertama, anak-anak itu susun pin bowlingnya atau botol minumnya seperti ini. Jika sudah disusun seperti itu, maka sekarang anak-anak itu bisa mengambil jarak untuk melemparkan bolanya. Kita akan mengarahkan bolanya ke pin bowlingnya. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu anak-anak itu. Selanjutnya, anak-anak itu bisa menyusun kembali pin bowlingnya atau botol minumnya. Lalu anak-anak itu juga bisa mengulangi mengarahkan bolanya ke pin atau botol yang sudah anak-anak itu susun. Oke, gitu. Selamat mencoba.